hari ini 13 Oktober 2021 saya berada di Museum Temporer Sono Budoyo melihat pameran Yogyakarta Comic Week. Kita lihat ya situasi di dalam seperti apa. Lokasi pameran ini tidak jauh dari titik nol Jogja, tepatnya di gedung pameran Temporer. Guys, materi pameran itu diikuti oleh 30 pemenang lomba komik Kokuryuk 7 dan juga dari 30 seniman undangan. Bisa kita lihat di sini, para remaja, kaum milenial sangat menikmati pameran ini. Kalau kita berada di tempat, itu 1 jam rasanya tidak cukup karena setiap gambar atau komik yang ditampilkan di sini itu selalu menarik perhatian kita, sehingga kita bisa berlama-lama di tempat ini. Memang luar biasa guys, pameran saat ini. Tidak ketinggalan di dalam pameran ini, itu ada sorotan mengenai Ganesh TH dan Teguh Santosa, maestro komik Indonesia, yang sangat kita kenal. Kemudian untuk anak-anak muda, kalau kaum milenial, pasti kenal yang namanya Yowis Ben. Ini sebentar lagi sepertinya akan tayang di layar lebar, sehingga anak-anak muda, kaum milenial, pasti mengenal dengan komik atau yang ditampilkan di dalam pameran ini. Bagi kaum remaja atau teman-teman yang berada di Jogja dan sekitarnya, bisa segera merapat ke Museum Sono Budoyo, tepatnya di gedung pameran Temporer, karena masih ada waktu untuk menyaksikan pameran ini. Pameran ini digelar tanggal 8 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2021. Guys, jadi walaupun pandemi belum berakhir, tapi Jogja itu masih memberikan kesempatan, ruang dan waktu bagi para seniman untuk berkreasi, karena proses kreatif tidak boleh berhenti. Meski saat ini adalah saat-saat yang kurang bersahabat dalam berbagai aspek kehidupan, jadi kreativitas tetap harus berjalan terus. Oke guys, sampai di sini sekilas info mengenai Yogyakarta Comic Week pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa datang dan menyaksikan pameran yang begitu bagus ini. Sebuah karya yang gratis bagi kita. Kita bebas menikmatinya dan tempatnya begitu nyaman untuk kita kunjungi. Oke guys, terima kasih ya. Bye-bye.